Ada rekan kita yang ditembak, Jenderal, ya, di Pesianter. Sedikit ya, komentarnya, Jenderal. Hari ini saya mendapat, ya tadi malam saya mendapat laporan dari Kapolres Simalungun. Ya, adanya kejadian ditemukannya seseorang, ya, yang dari hasil pendalaman diketahui seorang awak media, ya, awak media. Ditemukan di jalan dalam kondisi pada bagian kaki di bagian atas itu mengalami luka. Diduga nanti akan dilaksanakan otopsi hari ini juga kepada jenazah untuk memastikan apa yang menyebabkan kematian dari yang bersangkutan. Tetapi dari hasil pemeriksaan tadi pagi pada saat ditemukan oleh istrinya, kondisi yang bersangkutan almarhum itu masih dalam keadaan sadar. Tetapi dalam perjalanan dibawa ke rumah sakit, yang bersangkutan setelah sampai di rumah sakit ternyata Tuhan menentukan lain. Saya sekali lagi bersama seluruh jajaran dan Bapak Pangdam turut berduka cita atas apa yang dialami teman-teman awak media ini. Pada kesempatan ini saya sampaikan, saya sudah membentuk secara tegas memerintahkan jajaran saya untuk mengungkap kasus itu dan membentuk tim yang sekarang masih bekerja di lapangan. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman mohon dukungan dan doanya, ini bisa segera kita ungkap dan kita tuntaskan. Seperti itu.